laki-laki. Hmm? Komandan mana dah? Gue cariin dari tadi belum menyampe. Ya saya juga lagi nyari. Ini ada proposal sunat gratis ya, Pak? Yang mau. Gratis, Pak. Ngomong gratis. Ini Wendy mah udah. Ih, apanya? Sunat. Iyalah. Otik kocur. Masa gua gak sunat? Masa kalian melewatkan kesempatan dapat sunat gratis? Gua mah udah dulu waktu kecil gua sunatan masal. Jadi anak kita semua baris, terus ada samurai dari Jepang. Rapih banget itu. Iya. Kasihan yang ujung udah tumpul. Wendy tuh dulu masih pakai bengkong dia. Kagak, gua pakai dokter. Oh iya? Iya, dokternya cuma ngeliatin bengkong yang bekerja. Gua trauma gua sunat dulu. Pas hajatan om-om gua datang dari kampung. Mana coba lihat. Bagus, jagoan, kata gitu. Emang kenapa sih emang dicek? Apa esensi ngeliat perkakas gua? Lu polisi-polisi ngomongin sunat gak kedengeran apa sono? Lu waktu sunat dulu gimana kecil? Gua pakai laser. Oh iya? Laser abang-abang yang hijau. Jauh banget. Itu lu kayak kiper Indonesia dulu Markus Harrison di laser. Gua mau ketemu komandan nih. Saya juga mau ketemu komandan. Ini komandan gak mungkin dateng lah. Ini harus nih. Gua pagi loh. Gua iseng. Kan kostum kita gini-gini aja otaknya. Oh. Udah sekian tahun gitu. Iya, mana kancingnya udah pada dedel lagi tuh. Mana, Ti? Mana, Ti? Nah, gua iseng-iseng ngedesain outfit baru kita. Wih, lihat dong. Suka gak kalian? Ini memang petugas juga, iya. Petugas keamanan. Gak apa-apa sih, gua suka. Tapi kalau di Dika mungkin bagus. Kalau di Dika sih oke sih. Aku desain lu kuno. Aku kuno. Nih gua udah punya desain baru. Ini membantu penyamaran gua nih. Iya ini. Ini mah jatuhnya kita Saras 021 08. Guys, tapi diam-diam juga gua bikin juga desain. Nah, masa sih? Nah, gue lebih meriah loh. Ini ada lebih ada tuh. Siapa ya? Ada Putri payet. Malam ya? Putri Malam. Ada payetnya. Ada aku sih suka ya. Aku sih. Kamu? Oh ini Anita Hara. Anita Hara. Gue setuju deh. Pangkat kita ditandain pakai kalung-kalung gitu. Iya. Jadi kalungnya makin panjang, pangkatnya makin tinggi. Sini masuk. Ya Pak. Sini. Ada apa nih? Hei, Tonjok aja lu. Sudah. Jahat banget. Gila. Main tonjok aja. Gak apa. Stuntman nih. Ini kena beneran tadi nih. Stuntman nih. Belum tentu yang jelek yang penjahat, Wen. Belum tentu yang jelek yang penjahat. Atas siapa feeling gue udah pasti dia penjahat ya. Kenapa, Pak, ini? Oh, jadi gini. Saya dituduh maling pas. Belum, gue belum ngomong kan. Belum, ngomong, baru ngarik lo kesini. Ada apa, Pak? Iya. Bisa dijelasin, tadi Pak? Tadi gue ngomong apa di luar sini? Nabrak, Pak. Nabrak apa? Nabrak mobil, saya dituduh maling. Terus Bapak mau gimana enaknya nih? Cuma sama saya ya. Sama petugas, mau ketika. Berani ya. Ada banyaknya. Coba sini. Ini tuh apa, Pak? Bapak tokonya apa? Okay. Toko apa, Pak? Saya kan punya toko. Ya. Toko obat. Oke. Okay. Saya lagi tidur di toko obat. Tiba-tiba saya pas bangun ada suara gede banget. Mobil dia ada di dalam toko saya. Oh, nabrak toko Bapak. Nabrak toko saya. Udah dikebukin belum, Pak? Hah? Udah dikebukin tadi? Udah sih tadi itu udah pingsan 2 kali. Di bawah pengaruh kamu ya? Sebenarnya sih saya bukan supir angkot, Pak. Bener kamu. Lagi nyaman sih sebenarnya. Nyaman emang siapa? Bener kamu jawabnya. Lagi nyaman bukan sepeda angkot sebenarnya saya itu. Iya kamu sebenarnya apa? Pilot. Oh. Bang, sikat dulu bang. Berarti dia lah. Jadi benar terbukti kan? Pengaruh, jadi dia pengaruh minuman alkohol, makanya nabrak toko saya. Saya pemabuk. Jadi saya minta dia ditahan sekarang. Kita tahan. Kita udah mau pulang, nggak mungkin. Udah mau pulang apa sekarang, Pak? Wah, ini kan kantor polisi dong. Betul. Ya, kan? Jam kerjanya, iya, Pak. Bentar, saya mau cari komandan kan? Ya, ini aja urusan AL dulu deh. Ya, laki-laki ya, laki-laki. Bentar. Ambil tas dulu. Ya. Jadi gimana nih, Pak? Udah mau balik lagi lu. Kamu udah mau balik. Ini gimana nih? Jangan balik dulu dong, ini urusin dulu nih. Ya percuma, kita kan semua perintah dari komandan. Ya. Gini, ini kita tahan dulu di sel kita sementara. Ah, iya, jadi besok Bapak kesini lagi, kita kalau udah ada komandan baru kita proses bagaimana. Oh, tapi tolong diurus ya, Pak. Ya, tolong ditahan kalau bisa selama-lamanya. Jangan, kita kan belum tentu di sini. Gak apa-apa, selamanya juga enak aja loh.